Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik man akhadha atau man iqtata'a shibran min al-ardi zulman tawaqahu yawm al-qiyamati bi sab'i aradin. Man iqtata' saisa pelang atau barang siapa yang mengambil min al-ardi shibran ilik jenis tanah seukuran sejengklak, zulman dengan cara zalim, maka tawaqahu yaumul qiyamati bi sab'i aradin. Allah ya bebani lema lijilu kiamat dengan pitu rampih dunia juga bawa yang terpebanda yang terpunjuk ya bande ya lembah tanah sa ukuran sejengklak mun bait niki lagu kedalaman pitu rampih juga bawa pasti dengan niki dina kasan lagu yang terpunjuk doang kasan di kasa harus terpunjuk niki ukuran sejengklak maka berempi malik keberat lamun lebih hilik sejengklak kali pitu rampi juga bawa nah niki dampak lemah lijulu kiamat karena dia melakukan penyimpangan berupa menzolimi orang lain termasuk menzolimi dengan lain dengan ucapan baru niki pegawai dengan ucapan menzolimi dengan lain dengan ucapan itu biasa dalam bentuk ghibah yang mana ghibah niki adalah zikruka akhaka fi ma yakrah sebut-sebut kelengian batur ilik murid niki ghibah jadi menyebut-nyebut keburukan orang lain di belakangnya mana itu murid itu sebut-sebut kekurangan aib-aib apakah kekurangan-kekurangan ini sifatnya kekurangan pada akhlak atau aib dalam bentuk akhlak ataukah aib dalam bentuk badan awak masuk dalam ghibah